Oke okay guys, kembali lagi bersama saya Kayal di sini. Yep. Kita mulai dari Me or More ya, dari film Mew. Jadi kita akan cerita sedikit ya sebelum kita bahas karakter mahal. Saya lihat di YouTube orang juga sih, dan nonton filmnya langsung. Jadi ini ketika jadi ini Mew dibuat ini, dia marah kenapa dia dibuat. Sedikit ceritanya ya. Habis itu tim Rocket bujuk dia untuk masuk ke tim Rocket. Terus tim Rocket buat baju ini sebenarnya untuk mengendalikan Mewtwo, tapi Mewtwo nggak tahu. Jadi baju ini sebenarnya lebih lemah dibanding from Mewtwo yang sebenarnya, tapi ini keren banget. Gitu aja sih. Kapan sih gue bahas? Oke, kita akan membahas kartu termahal secara langsung ya. XY Evolution sebenarnya dari Pokemon-nya nggak ada yang terlalu mahal gimana sih. Biasanya sih sebenarnya. Seperti Charizard ini kan. Gue nggak tahu ya sebenarnya mahal apa enggak, karena waktu itu emang gue punya 700 kartu. Gue pikir-pikir aja ya, mungkin ini mahal, ini itu sudah pasti mahal ya. Gue punya 700 booster pack, gila, rencananya mau jual, cuman kayaknya nggak ada yang beli deh. Tapi masih ada yang aku jual sih di Bukalapak. Habis itu kita lihat trainernya. Sebenarnya ini X ini dulu itu banyak banget sih orang yang cari, gara-gara mereka cari Charizard. Ini mahal. Gara-gara mereka cari Charizard DCL, Charizard yang pertama kan yang ini, yang kampret ini, dicari orang-orang. Oh, tuh yang dicari versi yang mana ya? Yang ini, yang ini. Ada berapa versi Charizard? Charizard EX, Charizard biasa, kan ada yang versi ininya, ini, punya kan ini kan? Ya jadi gampang banget sih waktu dulu cari Charizard dong, X Evolution. Kalau mau tahu tinggal klik aja di Google ya. Foto masih banyak, tapi nggak tahu ya, karena aku sudah pensiun cari. Oke, kita pindah ke generation, Steam Siege. Steam Siege yang mahal. Ini sudah ada jenis baru ya, jenis begini. Yaitu si evolution atau tidak? Jadi itu kayak sama seperti ability ya. Itu sudah ada break juga. Kita lihat di evolution. Soalnya harganya beda itu brick. Kayak level belum ada ini. Brick, oh sudah ada ini. Satu brick habis itu berhenti di Shonen Mall. Bricknya tuh kayak V, Vmax, E, GX, EX, GX. Tapi ini juga EX juga sih. Bisa dikasih brick. Ini kayaknya mahal deh. Ini yang gini-gini tuh mahal. Champion pet. Tapi banyak banget orang yang kayak mahal gitu, tapi nggak lama gitu, kayak mereka rela gitu mahal-mahal, tapi nggak kebangetan juga. Berak-berak begini juga. Intinya kartu-kartu X-nya lebih murah ya dibanding Sun and Moon. Ya nggak tahu kenapa, jadi nggak ada yang terlalu mahal spesial sih sebenarnya kalau di TCG online begini ya. Mungkin yang mahal itu kartu-kartu yang ini justru yang rare-nya. Kita cari dari sini lagi. Gue sampai sana gue belum bahas Steam Siege.
Steam sih, Chinese. Nah, ini lumayan mahal sih. Tapi nggak semahal di trainer rookernya Sun and Moon ya. Kayaknya itu sama aja. Istilahnya paling mahal. Sudah! Tapi sedikit lebih mahal lah sedikit. Oke, kita pindah ke trainer Fighting Coldy. Di sini ya murah aja sih sebenarnya, gak ada yang kan, wah ini mahal, ini absolut mahal, jadi aku nggak beli. Ini ada A nya jadi nggak terhitung not rare, ini rare banget, jadi aku beli yang biasanya juga ada A nya ini rare banget. Kalian mau koleksinya sampai situ ya silakan aja gitu kan, gak ada yang ngelar. Terus di sini voting coldingnya tadi udah ya, yang gak ada yang apa mahal, biasa aja. Gue nggak tahu ya, heran. Mungkin karena sudah tua atau orang-orangnya banyak. Yang apa ya? Ini juga mahal, tapi nggak terlalu mahal-mahal banget. Lagi ada RC ya, RC itu sama aja, jadi nggak terhitung sebagai collection as number ya, ini hanya 83. Gue gak tahu ya kenapa XC itu kayak semacam skin ini orang apaan ini, kasih foto kayak semacam titik terlemah dari card gitu, maksudnya kayak down-nya jadi kurang banget peminat itu menurut gue sih. Gede mahal tadi sih tadi ya. Breakpoint, breakpoint ini dan break yang selanjutnya itu kartunya banyak banget, banyak banget atau enggak deh, break yang selanjutnya mungkin. Ini biasa aja sih harganya, masih di bawah 10 lah maksudnya gitu ya, itu bisa dengan champion pets breakpoint ini kayaknya nih yang banyak deh, sama aja sih 102. Nah, ini agak mahal, gue nggak tahu ini di atas 10 atau di bawah 10, mungkin di atas ya. Skyla, my favorite girl, ini nggak kebeli karena dia ada huruf C nya atau huruf A kalau RRC, jadi ya, harganya masih lebih, gue gak tahu ya, mungkin masih belum langka ya. Jadi kalau lu emang benar-benar ingin koleksi ya, khusus di PT juga online nya ya, ini kesempatan lo gitu, karena oh ini mahal nih. Gue ya kan kartu-kartu begini di tahun-tahun depan mendatang itu mungkin pasti akan sangat-sangat sulit gitu. Kalau trade susah, terpaksa harus komplain dari belanja di store-nya. Store-nya juga notabene biasa juga habis. Lama gitu, ngumpulin uang dulu. Ya. Ini semua gak ada yang terlalu mahal sih. Ah, ini agak mahal. Yang ini di sini lah, antara-antara dia yang begini-begini mahal. Hoppa ini ya, kalau nggak salah ingat, Hoppa, Hoppa, terus mau lagi nih break si break point di sini. Ini mulai ini. Kurangnya yang toko-toko utama di XC itu kayak ini. Itu dia udah mulai kayak mahal gitu sih, mulai menunjukkan sifat asli kemahalannya. Genshin, ini juga mahal,
Mungkin skinnya agak mulai mahal ya. Ini gak kebeli. Kadang gunanya juga. Di situ next. Kita roar skis. Nah, ini shame ya. Ini shaman ini yang mahal. Mulai mahal di sini ya shaman. Itu doang yang gue ingat. Horror skis ini ya cewek ini. Tapi jangan salah ya, kartu-kartu gold energi switch itu kartu-kartu gold item ya, khususnya yang all XY itu gila-gilaan sih, benar-benar gila-gilaan. Double crisis. Nah, ini sih sedikit dong sih. Semuanya gampang lah dicari. Crisis, crisis. Double crisis ini dia membahas khusus XY kalau nggak salah. Ini terbatas banget kartunya. Gampang banget sih ini. Ditamatin. Kita ke primal class. Nah, ini udah agak mahal nih ya. Yang ini ya, teammates. Kampret ya, dua cewek Jepang goblok gitu ya. Itu mahal. Di atas 20 kayaknya. Gue lupa sih. Tapi gue dapat berapa itu murah aja sih. Gue teringat sama ini kayaknya mahal deh. Atau emang gambarnya bagus, gak tau ya. Trevenant. Trevenant juga di sini. EX. Agak mahal ya sama ini. Well Roar. Dex. Kita cari yang mahal. Ini murah aja sih, gue kaget kenapa ini bisa murah. Itu trade berapa kemarin teh? Mungkin kita bisa lihat nanti trade history trade ya. Habis ini. Ini sudah selesai seksi, sudah selesai. Phantom Treasure ya, gue tadi ya ini agak mahal sih. Yang ini. Sama ini. Gue tadi agak bingung sama ini, gue kira ini sama kartunya. Ternyata beda. Jadi gue cari ini satu. Agak keliru. Jadi ini beda guys. Flare. Beda. Ini gue gak tahu ya. Ini mahal atau yang ini. Agak bingung juga sih. Yang jelas ini mahal sih. Gini. Yang juga mahal. Ini kayaknya yang murah deh. Yang terakhir aku dapat ini sama ini sih. Itulah yang sulit. Yang kayak kacamata itu mungkin murah. Gitu sih. Di sini kita pindah ke various fish. Ah, ini kampret. Ini ability attack-nya ini agak membingungkan ya. Siapa yang kampret ini? Ini keren banget. Berada di bench, Pokemon terbentuk. Keren banget. Jadi kalau lu punya lawan yang minim energi, lu bisa. Nah, ini mahal. Lu bisa tahan itemnya sehingga dia bisa ambil energi gitu. Oke, lanjut. Sekitar berapa ya? Masih di bawah 10, kurang lebih 10 lah ya mahal. Yang tadi itu. Kurang lebih 10 berarti masuk di daerah 20-an. Sini tidak ada sih. Charizard mungkin ya, tapi enggak terlalu ini. Kurang lebih 15-an ya. Enggak terlalu mahal juga.
Apalagi, oh iya, ini Corina gue dapat di akhir-akhir. Ini gampret sekitar 8 battle styles ya, kalau nggak salah. Gila, battle styles 8, ngapain coba beli Corina. Ayo kita masuk di XY di sini. XY ini jumlahnya 146 kartu ya. Gak ada. Masih murah-murah aja. Mungkin ini yang gak aneh yang melek. Gak ada. Di bawah 10 semua sih. Ini juga gue heran, ini murah juga sih. Yang mahal justru ini. Aneh emang. Tapi itulah kenyataan. DXY. Gak ada ya kayaknya. Hexa juga punya kartu full art juga gak ada di Hexa. Kita masuk di Colo starter set. Gue tau ini sedikit banget. Di sini ya sedikit banget. Kayaknya cuma hiburan sih. Oke, kita akan ke history. History dari ruang skis ya. Warskis, kita akan lihat harga-harganya semua di trade history. Masih loading. Oke. Yang merah mungkin itu gagal ya. Rekuaza 2 doang harganya. Ini 111 Latios GX1 ya. Murah doang, gue gak tahu ya. Waktu harga itu ini 7. Lumayan mahal ya, tapi 7. Sini ada 2 Mirakuza lagi. MM-nya itu emang gue batasin waktu itu 2. Sini ada 3 untuk energi yang selalu cutnya ya. Ini cuma beberapa roar skis. Terus kita masuk ke selanjutnya itu gue lupa deng. Masuk ke prima class double crisis, mundur ya ini. Iya. dia mundur ya, dia mundur ke bawah. Perform max flash fire SY kalau starter set masuk ke situ semua. Sampai di batasnya ya, ini flare tadi ya. Gue salah. Kita cari yang hai reha. Ini 3-3 doang. Dua-dua doang. Terus hari ini trainer dan yang paling mahal. Gak mahal juga sih ini. Energi jenis tipe air ya. Gue lupa lagi namanya. Terpanya ini sama aja. Jadi terkadang ada yang punya semua, ada yang nggak punya gitu. Jadi kalau emang jarang banget, biasanya ngasih satu booster pack satu kartu. Agak susah sih, atau 6 kartu jadi 5 kartu gitu kan. Jadi agak susah. Torchic ini juga langka sih, langka dan susah didapat. Ada yang mau tukar kayaknya. Jadi kebanyakan gue pindah ke satu-satu sini. Cerain doang gue harus satu gitu karena sudah mulai langka gitu. Kendra atau pindah ke 4, 4, 2. Jadi sistem 170% gitu, 170% atau 3/4. Itu hampir kayak nggak bisa digunakan di sini gitu. Karena benar-benar kartunya udah jarang banget. Jadi orang-orang kayak sayang mau kasih gitu. Terus ini sharing pad, sharing champion pad, ini 4 doang. Itu termasuk mahal ya, mungkin gak ada yang, ini 14, oh iya ini. Kartu all, masih ada di sini. Ke bawahnya ini masih ada. Ini 14 lagi. 14 untuk 19. 15 untuk 20 kan, 3/4.
masih berjalan di sini juga, masih di sini juga, masih kerobat ini mahalnya juga. Jadi sistemnya itu emang harus dipisahkan ya antara ability sama yang enggak ya. Mesin satu-satu. Kalau sama kadang kadang orang nggak mau gitu karena di situ ada satu kartu yang mahal banget. Apalagi orang coba satu ini ya untuk skrowak. Gue nggak tahu ya itu mahal banget. Kayaknya gak ada yang mahal sih sebenarnya. 7 ini kembali lagi dari awal lagi. Yang masalah kalau kita sama sekali gak punya kartu ya. Jadi kayaknya kita harus beli kalau seperti itu. Kalau beberapa kartu yang emang gue baru beli. Jadi 10 dulu gue beli packnya. Ini semua satu-satu-satu-satu. Ini sudah masuk black white. Nah ini udah susah banget black white masuk di sini. Susah banget. Di sini gue kasih satu-satu karena mungkin banyak orang nggak punya semua gitu kan, jadi satu-satu-satu-satu champion pet. Jadi kalau begitu gue akan tekor, jadi gue tunggu dulu, kayaknya gue harus beli booster petnya dulu hingga sampai di sini. Oke gitu doang sih, gak ada yang terlalu mahal, mungkin di bawah 10. Oke gitu aja guys, thank you for watching. And see you next time.